Sementara itu, empat lagi remaja sekolah disyaki terlibat dalam perbuatan membaling mercun ke arah polis ketika membuat rondaan di Pangsapuri Seri Perak Sentul ditangkap dan direman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 17 Mei. Mereka yang ditahan berusia antara 14 hingga 16 tahun. Menurut Assistant Commissioner Beh Eng Lai, kesemua pelajar berkenaan mengaku membaling mercun ke arah polis disebabkan kecewa dengan kehadiran polis dan tidak dapat meraikan Aidilfitri. Mereka yang terlibat juga belajar di sekolah yang sama namun tinggal di Pangsapuri berlainan. Jadi daripada lontaran mercun pada kali ini, memang jenis mercun yang digunakan adalah mercun jenis bola. Dan kita pada tangkapan awal telah merampas lebih kurang 200 biji mercun yang kita percaya mercun ini dah yang digunapakai untuk membaling ke arah anggota polis yang apabila menerima maklumat tentang pembakaran mercun besar-besaran. Pada 13 Mei lalu, polis telah menahan 4 individu berusia 12 hingga 58 tahun yang dipercayai terbabit dengan kejadian sama. Assistant Commissioner Beh Eng Lai ditemui ketika menyerahkan lemang dan rendang kepada anggota bertugas di setiap balai polis dan di sekatan jalan raya di daerah Sentul.